PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH bagi keluarga penerima manfaat KPM Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Aula Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019. Pada kegiatan tersebut disalurkan bantuan kepada warga masyarakat Desa Cijedil sebanyak 504 keluarga penerima manfaat yang diperuntukkan berupa bantuan pendidikan, ibu hamil, balita, penyandang cacat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. PLT berpesan agar para penerima manfaat dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan tidak digunakan untuk keperluan lain. Program bantuan sosial tersebut diharapkan mampu meringankan beban kehidupan warga Desa Cijedil. Bapak Ibu, bantuan sosial BRI dan bantuan sosial BRI, bantuan BRI Unit Cijedil, hadir atau semua sudah sesuai peruntukan anak. Lama dulu kami bantuan sosial dan kami sekolah. Peser pun kami kebutuhan sekolah. Meser sepatu, meser sepadana, meser tas, meser buku. Asal kampung mana? Cijedil. Ibu udah dapat apa barusan? Sudah mendapatkan apa barusan? Uang 200. Dari apa? Dari PKH. Sebelumnya udah dapat? Ini terakhir anak saya yang tadi kan yang dapat PKH anak 3. Ini terakhir udah. Sekolah di mana? Di SMK Arapah. Kelas 2 sekarang, jadi 2 tahun lagi dapat PKH. Gimana perasaannya? Alhamdulillah senang dapat bantuan PKH. Bisa ya enggak seperti dulu gitu, kurang banyak kekurangan. Sekarang alhamdulillah tercukupi gitu.